Halo guys, selamat pagi ya. Ini adalah mesin pasang anjing Shimaru. Shimaru. Ini hasil jahitannya nggak bagus ya, kalian bisa lihat nih. Bentar, kita coba lagi ya. Kita coba pakai ini. Ini ada kain ya. Ada kain. Kita tes coba hasil jahitannya seperti apa. Kita tes hasil jahitannya seperti apa ya. Ini agak sedikit berudul ya. Agak sedikit merudul dan juga jahitan juga nggak begitu kenceng ya. Ini ya jahitannya nggak begitu kenceng, agak sedikit merudul kayak gini ya, nggak begitu rapi ya. Oke, sekarang hal yang pertama kita matiin dulu on off nya kita cek bagian jalur benangnya ya. Kita cek, nah ini udah bener sih ya, udah bener masuk sini juga bener, ini udah bener nih ya, ini udah bener semuanya bener, ini langsung ke sini ya. Cuman nanti kita akan rubah ya cara mengatasi kalau jahitannya kayak gitu kendor kayak tadi ya, kita akan rubah sedikit. Ini kita dari sini nih. Ini nanti kita ininya kita apa ya, dirubah dia agak dipelintirin ya seperti ini nih. Nah seperti ini, tadi kan lurusan doang kayak gini ya, langsung ke sini terus kita pelintirin ya, masuk ke sini terus muter ke sini ya, nah, kayak gini. Terus kita nanti sambungin. Nah, jadi kita pelintir tadi ya. Ini kan tadi kita dari sini langsung ke sini ya. Kita pelintir dari masuk ke sini terus muter terus masuk ke sini nih. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang kita tes hasilnya seperti apa ya. Kayaknya sini juga masih belum sempurna ya. Oke, sekarang kita tes hasilnya seperti apa. Apakah masih kayak tadi ya? Kita lembengin dulu. Ini masih nyangkut ya. Nyangkut masih berudul. Ini juga masih berudul ya. Hasil jahitannya berudul. Sekarang kita coba kencengin ya. Biasanya kalau berulur kayak gini paling setelan benangnya untuk mesin yang masih baru ya. Kita tekan nih. Kita kencengin aja kayak gini nih. Coba ya. Pelan-pelan aja. Kalau enggak yang ini kan ada benang ya. Kan ada benang. Kita rubah ke sini. Coba kita coba aja ya, nggak apa-apa. Kasih ininya melintir, awas
Iya, jangan sampai melintir ya. Nah, seperti ini. Sambil kencengin. Sekarang kita tes hasil mesinnya seperti apa. Nah, ini udah enak tarikannya ya. Udah nggak kayak yang tadi. Cuman ini juga masih kurang kenceng ya. Bawahnya masih kurang kenceng. Kita kencengin lagi sini ya. Sama sini. Pol nggak apa-apa ya. Ini juga namanya juga mesin model Shimano ya. Beda sama kayak Juki Brother itu enak kalau di setel. Sekarang kita tes lagi hasilnya seperti apa. Nah, ini kenceng nih. Ya, ini kenceng ya. Kenceng seperti ini ya. Lumayan. Ini yang pertama ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Terus ini yang terakhir nih. Ya, lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau ini kan brudul ya. Brudul, brudul, brudul. Ini lebih kenceng ya. Seperti ini ya. Berarti kalau urusan untuk jahitannya brudul atau kurang kenceng, berarti kalian cek aja jalur benangnya ya. Yang bagian sini dipelintirin kayak gini, terus sininya kayak gini nih, masuk ke sini. Ya. Tekanan benangnya, terus sininya ke sini. Zigzagnya juga sini, langsung aja ke sini ya. Terus set. Ya, sekarang kita tes lagi satu kali lagi ya. Hasilnya seperti apa? Nah, ini udah kenceng ya. Udah ngonde, jadi udah bagus. Ternyata cuman jalur benangnya aja ya. Oke, cukup videonya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.